Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Kalian keren banget. Nah sekarang let's go. Guys, para pecinta Minecraft di sini ketemu lagi bareng aku White Bear. Nah, guys, di video kali ini aku mau memulai dunia baru. Jadi di sini aku spawnnya itu sepertinya di biome tanah tandus, guys. Nah, di sini untuk pertama kali aku langsung ambil kayu, guys. Karena apa? Karena nanti aku butuh kayu untuk bikin crafting table sama untuk membuat senjata. Dan terutama aku mau bikin bliung atau pickaxe sama kapak, guys. Nah, buat kalian untuk yang baru mengenal Minecraft ya, guys ya. Mungkin kalian bisa nonton video aku ini, terus kalian bisa praktekin apa aja sih yang harus dilakukan ketika kalian memulai dunia baru. Dan buat kalian para pecinta mode peaceful yang sukanya menjelajah dan building ya, guys. Kita akan seru banget nih. Karena sekarang aku akan record semua perjalanan aku dari mulai aku spawn di awal sampai nanti aku membangun rumah pertamaku. Jadi, kalian ikut aku ya guys ya. Let's go. Nah guys, stok kayu aku kayaknya udah cukup. Jadi sekarang aku sambil menjelajah bioma baru ini, aku mau mencari tempat yang cocok dan bagus untuk membuat rumah pertamaku. Nah guys, belum-belum aku sudah ketemu pohon azalea, guys. Jadi buat kalian yang belum tahu, pohon azalea ini menandakan kalau di bagian bawah itu ada last cave. Jadi last cave itu adalah tempat untuk hidup oxolotl. Nah, tapi karena ini aku baru pertama spawn ya guys ya. Ini baru memulai dunia baru dan aku belum ada rumah. Apalagi item-itemku belum ada sama sekali. Jadi aku bakal skip dulu untuk lokasi ini. Nanti aku kalau udah punya rumah sama udah ada item, baru aku mau balik ke sini lagi ya guys ya. Nah guys, ini itu lokasinya agak aneh ya, agak unik ya. Jadi ini kan biomanya tanah tandus, tapi di sebelahnya kita berseberangan sama jungle. Nah, aku mau ingat-ingat dulu guys untuk koordinatnya di sini. Ini koordinatnya belum aku aktifin, nanti akan aku aktifin biar aku kalau mau ke sini itu lebih gampang, guys.
guys, sekarang aku sudah aktifin koordinat. Jadi posisiku sekarang mau aku screenshot ya guys. Dan udah aku save. Nah sekarang aku mau melanjutkan penjelajahan aku guys, untuk mencari lokasi yang bagus dan tepat dan nyaman untuk rumah pertamaku. Karena di sini adalah daerah perbatasan antara bioma, tanah tandus, dan jungle guys. Jadi aku kayaknya mau menyusuri tempat lain lagi. Karena ini kayaknya nggak oke deh kalau untuk rumah pertama. Mari kita lihat tempat di sekitar sini dulu ya guys ya, sebelum menentukan rumah pertamaku di mana. Nah guys, di sini aku mau ambil pasir merah ya guys, karena nanti rencana aku mau bikin rumah dari batu pasir merah. Jadi aku di sini butuh banyak sekali pasir karena nanti akan aku buat batu. Karena untuk pasir sendiri itu kurang bagus ya guys kalau untuk membuat rumah, karena dia kan nggak bisa menempel antar bloknya, jadi dia akan turun. Nah sekarang aku mau kumpulin pasir merah dulu nanti untuk dibuat batu pasir merah. Jadi sekarang aku mau mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat rumah dulu nih guys. Dari mulai batu pasir merah, terakota coklat, dan sekarang aku mau mengumpulkan biji-bijian guys. Perlu kalian ketahui, biji-bijian di sini kalian akan perlu banget guys. Karena apa? Karena kalian itu butuh tempat tidur. Tempat tidur bisa kalian dapatkan dari wool. Wool dari domba. Nah, untuk satu tempat tidur kita butuh 3 wool, guys. Sedangkan saat pertama kali memulai dunia, guys, kalian itu jarang sekali bertemu dengan domba. Dan kita tidak punya gunting, jadi kita hanya bisa membunuh domba tersebut. Nah, aku lebih memilih untuk menangkap domba tersebut, kemudian aku akan menanam gandum terlebih dahulu. Jadi kita dapat menanam gandum dengan menggunakan biji-bijian. Biji-bijian kita dapat dari rumput guys. Walaupun tidak semua biji-bijian yang kita hancurkan menjadi rumput, tetapi ada beberapa nanti yang akan keluar bijinya. Nah biji-bijian ini nanti kita akan tanam sehingga kita mendapatkan gandum. Jadi untuk rencanaku di awal guys, nanti ketika aku bertemu domba, nanti dia akan aku ikat dulu guys. Setelah itu sambil menunggu gandumku siap dipanen, aku akan mengumpulkan domba-domba lain guys, kalau ketemu. Kalau tidak ya sudah, kita sambil menunggu saja. Dan perlu kalian ketahui guys, di sini aku ini mode peaceful ya guys, karena seperti yang para subscriber setia aku tahu, aku itu pecinta peaceful guys. Jadi di sini aku tidak mau ada monster-monster karena aku malas untuk pusing. Jadi di sini aku mau menikmati menjelajah dan building aja. Nah, di sini guys, aku kan pegang biji ya. Guys, ternyata ada burung dong. Karena kita kan di jungle ya, di sini ada banyak burung. Nah, karena kita lagi pegang biji, sekalian aja kita jinakin ya guys ya. Kayaknya nggak buruk deh kalau hewan pertama yang kita miliki di sini adalah burung kakatua. Nah, untuk menjinakkan kalian pasti sudah tahu dong, dikasih biji guys. Nanti kalau sudah keluar tanda love atau heart, artinya dia sudah jinak dan bisa kalian taruh di bahu kalian. Nah, di sini yang merah sudah jinak, guys. Sekarang yang biru. Ini birunya butuh banyak biji ya, guys. Nah, sekarang kita cek, guys. Kita pakai kamera dengan sudut pandang orang ketiga dari depan. Kita lihat penampakannya seperti apa. Nah, guys, di bahu kanan dan kiriku sudah ada burung kakatua. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanannya, guys, untuk menentukan rumah pertamaku bagusnya di mana. Nah sekarang aku mau menyeberang guys, karena tadi kita sudah menyusuri daerah ini, sedangkan kita belum menyusuri daerah seberang. Siapa tahu nanti lokasinya lebih bagus.
Nah guys, ternyata di sini lebih bagus sesuai dengan yang aku perkirakan. Di sini ada padang rumput yang sepertinya kalau untuk beternak dan membuat rumah lebih bagus ya kondisinya. Jadi di sini aku mau merapikan untuk tanahnya ya guys. Jadi sebelum membuat rumah, biasanya aku membuat bagian tanah-tanahnya itu dirapikan terlebih dahulu guys, supaya nanti dia akan terbentuk dengan sempurna. Nah, sekarang tangganya sudah rapi. Nah guys, kebetulan ada pedagang lama. Di sini aku butuh talinya guys, jadi aku mau bunuh lamanya, nanti akan dapat kulit dan juga tali. Tali ini nanti akan aku pakai buat mengikat kambing terlebih dahulu, karena aku butuh tempat tidur. Nah guys, untuk pertama kali tentunya kita akan buat crafting table. Nah, setelah ada crafting table guys, di sini aku membuat kayu untuk kandang. Di sini kita pakai papan egg karena tadi adanya pohon egg ya guys yang kita ambil. Nah, di sini ada 2 kambing guys, nanti mau aku tangkap dan diikat dulu. Dua kambing sudah berhasil aku ikat dan sekarang tinggal ditaruh di tiang dulu. Sambil menunggu aku membuat kandang sementara. Karena nanti ketika rumahku sudah jadi guys, nanti akan aku pindahkan semua posisi kandang-kandangnya biar lebih rapi. Ini untuk sementara aja ya guys, karena aku belum punya gunting. Jadi aku harus kembangbiakin mereka. Nah sekarang mari kita buat bahan-bahan yang diperlukan atau alat-alat yang diperlukan untuk membuat kandang. Semuanya sudah siap dan sekarang kita bikin kandangnya guys. Thank you.
Nah guys, sekarang aku mau membuat tempat pertanian sementara. Jadi karena aku belum punya ember ya guys untuk mengambil air, jadi di sini aku membuat lahan pertaniannya itu darurat aja, di bagian yang dekat dengan air, supaya aku bisa menanam gandum untuk mengembangbiakkan kambing. Nah sekarang kita taruh biji-bijinya agar dia cepat tumbuh guys. Sementaranya sudah selesai dan sekarang aku menjelajah ke bagian belakang karena sepertinya tadi aku melihat ada cahaya guys di sini. Dan mari kita cek di sini ada apa sih. Oh my god guys, ternyata di sini ada tambang guys, ada tambang tua. Nah biasanya guys untuk tambang tua ini itu ada banyak sekali sarang laba-laba dan juga ada chest guys. Jadi ini lumayan banget loh buat aku. Karena apa? Karena aku kalau ketemu chest berarti nanti aku tidak perlu menambang lagi untuk awal-awal. Sekarang kita akan menyusuri tempat-tempat di sini. Sepertinya ada banyak sekali lokasi tambangnya ini guys. Nah sekarang kita dapat batu bara. Ini aku perlu banget untuk awal-awal karena apa? Karena aku butuh obor dan nanti untuk memasak item-item seperti besi dan lain-lain. Dan kalau misalkan aku mau membuat rumah, aku butuh untuk memasak pasir agar aku punya kaca. Jadi aku terbiasa dari awal itu sudah memikirkan guys, desain seperti apa sih rumah yang aku inginkan gitu. Jadi nanti semakin hari aku tinggal menambah dekorasi dan juga lahan-lahan tambahan di rumahku. Aku udah dapat banyak batu bara guys, dan ini aku berencana untuk menyusuri lebih banyak lagi tempat-tempat pertambangan ini. Karena ini sepertinya tempat tambangnya luas sekali dan banyak bagian ya, jadi aku akan mencoba menyusurinya satu persatu. Jadi mari kalian ikut aku.
Nah guys, akhirnya peti pertama kita sudah nampak guys. Sekarang mari kita buka, dan di sini kita ada emas, besi, dan ada buku sihir juga. Ada biji labu, obor, dan juga ada rel. Di sini aku mau ambil semua guys. Dan karena inventoriku sudah sedikit penuh, nanti mungkin ada beberapa item yang aku relakan guys. Nah, kita akan cari peti-peti yang lain. Nah guys, di depan sepertinya ada dua peti lagi. Kayaknya aku beruntung banget deh guys, lucky me. Kita cek di dalamnya ada isi apa aja. Nah, ada besi lagi guys. Ini benar-benar beruntung banget deh aku. Jadi di awal dunia aku udah dapat besi yang sudah jadi tanpa aku perlu menambangnya ya guys. Nah, ini inventory-ku sudah mulai penuh, jadi beberapa item akan aku relakan. Dan ini peti yang satu lagi. Oh my god, glowberries guys. Ini luar biasa banget loh beneran. Karena aku tuh gak pernah kepikiran aku bakal dapat glowberries di awal seperti ini. Ini tuh bener-bener apa ya, ini tuh item favorit aku akhir-akhir ini. Karena aku tuh selalu menghias rumahku dengan glowberries. Karena itu tuh bikin rumahnya tuh tambah cantik guys. Sedangkan glowberries itu kan kalau kita gak dapat dari peti seperti ini, kita cuma bisa dapat dari last cave. Nah, sekarang kita kembali dan menyusuri bagian yang lainnya. Ini obornya mau aku ambilin, guys, biar aku nanti nggak masuk ke sini lagi. Nah guys, berkat besi yang kita dapatkan tadi, kita sudah bisa membuat gunting. Jadi di sini aku mau ambil sarang laba-laba. Kenapa harus pakai gunting? Karena kalau misalkan kita dapat gunting guys, kita pakai gunting ambilnya, itu kita dapatnya sarang laba-laba. Tapi kalau kita ambilnya itu pakai pedang atau item lain, senjata lain, itu dapatnya cuma benang. Sedangkan satu sarang laba-laba itu setara dengan 9 benang. Thank you.
kita beruntung banget deh hari ini. Aku dapat peti satu lagi dong, guys. Ini sepertinya peti terbanyak yang aku dapat dari menyusuri tempat pertambangan tua deh, guys. Biasanya tuh aku nggak pernah dapat sebanyak ini. Dan di sini aku dapat glowberries lagi, terus besi dan juga rail. Ini mau aku maksimalin deh, tetapi inventoriku terbatas, guys. Jadi apa ini yang harus aku relain? Tapi harus ada yang direlakan, guys, untuk dapat item yang bagus, iya kan? Betul kan? And finally, guys, sekarang waktunya kita pulang. Kayaknya kita harus fokus bikin rumah dulu deh ya. Udah dulu di tempat pertambangannya. Next time kita masih bisa kesini lagi karena ini kayak deket di belakang tempat rumah aku nanti. Jadi kita masih bisa kembali ke sini kapanpun itu. Nah guys, sekian dulu untuk video hari ini. Next video aku akan bikin tutorial membuat rumah. Jadi pastikan kalian jangan ketinggalan ya untuk video terbaru aku nantinya. Karena rumahku yang baru bakal keren banget, guys. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. We'll be right back.